Jumlah pelajar lepasan SPM sesi persekolahan 2021 yang memilih untuk tidak menyambung pengajian ke Menara Gading sememangnya membimbangkan. Oleh itu, pelbagai langkah perlu dilakukan bagi meningkatkan kesedaran pelajar terhadap kepentingan pendidikan. Sebelum ini, Dewan Rakyat dimaklumkan lebih 180,000 atau hampir 50% pelajar lepasan SPM sesi persekolahan 2021 memilih untuk tidak menyambung pengajian ke Menara Gading. Jumlah yang dicatatkan lebih tinggi dari tahun sebelumnya itu dilihat menggusarkan banyak pihak kerana pendidikan merupakan salah satu keperluan penting dalam kehidupan. Inisiatif Minggu Latihan Kebangsaan NTW yang julung kali pertama diadakan di negara ini bagi menerapkan budaya pembelajaran sepanjang hayat antara langkah yang mampu membantu. Apa-apa jenis-jenis kemahiran yang ditawarkan, mungkin kita boleh menjanakan minat kepada pelajar tersebut. Okey, kalau saya nak belajar macam ni, ini adalah apa yang ada, then I have to go in this direction. So it gives the student options. Apa yang dia nak melakukan, what they want with themselves, apa yang dia nak buat selepas daripada SPM untuk menyambung, melanjutkan pendidikan mereka dalam apa-apa bidang tertentu, ataupun untuk go into other areas seperti entrepreneurship dan sebagainya. So in a way, for me, bagi saya lah, it gives them options and ideas on how to go ahead with their lives. Dengan penambahan kemahiran yang ada, pelbagai peluang pekerjaan bagi menjana pendapatan dapat dilakukan sekaligus meningkatkan produktiviti negara. Antara khusus yang ditawarkan melibatkan bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM, pemasaran dan jualan, makanan dan minuman F&B, pelancongan dan banyak lagi. Selain pelajar, semua khusus yang ditawarkan secara percuma ini mampu manfaatkan semua lapisan masyarakat tanpa mengira usia. Khusus yang ditawarkan tu memperkukuhkan kemahiran seorang itu dalam bidang yang pada masa tu yang relevan kepada diri dia pada masa tu. At the same time, ia akan memberi mereka kemahiran dalam bidang-bidang lain. So it allows them to I don't know, mungkin dia boleh start a side business, mungkin they can consider kalau dia dah nak masuk ke bidang lain. So it's all about pendedahan serta perkongsian. Apa yang ada, what is being offered dalam industri latihan. Sehingga kini, NTW yang masuk hari kelima penganjurannya hari ini berjaya mencatatkan lebih 21,000 kursus ditawarkan. Dengan lebih 78,000 peserta menyertainya menerusi platform dalam talian, kelas atau bengkel latihan, hybrid dan lain-lain. NTW yang diadakan sejak 22 Mei lalu akan berakhir 28 Mei ini.